Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodia kamu selanjutnya Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan Anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita, dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, okay? lanjut ke pokok pembahasannya, teman-teman. Readingan zodiak Aquarius di hari ini, simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya di sini, teman-teman. Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius. Mungkin saja energi ini resonate ataupun mungkin energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Bisa saja energi ini tertuju terhadap diri kamu atau mungkin juga energi ini tertuju terhadap orang-orang terdekat kamu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aquarius. Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik teman-teman, seperti biasa di poin pertama kita akan membahas terkait dengan perihal pekerjaan, usaha, dan karir kamu di tahun 2023 ini. Pada kartu pertama, teman-teman, di sini ada kartu Six of Cups ataupun 6 cangkir. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius. Saya melihat pada kartu pertama ini, teman-teman, adanya suatu energi yang sangat baik, yang sangat positif, yang tentunya akan terjadi di dalam posisi di depan kamu teman-teman baik di dalam pekerjaan kamu ataupun di dalam usaha kamu ya mungkin kamu di sini menemukan yang namanya suatu kelancaran kelancaran menemukan yang namanya suatu keberuntungan keberuntungan dan hal-hal lainnya lah dan saya melihat teman-teman sepertinya kamu selalu saja diberikan jalan yang mulus kamu selalu saja diberikan jalan yang lancar di dalam pekerjaan ataupun di dalam usaha kamu teman-teman. Ada orang-orang yang selalu membantu kamu, yang selalu support dengan diri kamu teman-teman untuk ya membuat suatu motivasi kamu lah agar bisa sukses dan berhasil di tahun 2023 ini. Dan kemudian teman-teman pada kartu kedua, di sini ada kartu Four of Sword ataupun empat pedang. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius. Jika energi ini saya fokuskan terhadap posisi kehidupan kamu yang sudah pernah terjadi, teman-teman, maka saya melihat adanya suatu hal-hal yang mungkin sangat-sangat tidak baik, lah, yang pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, baik di dalam pekerjaan dan juga usaha kamu, teman-teman. Ya, saya rasa itu adalah hal-hal yang sangat sulit yang. Pernah kamu alami, teman-teman, sepanjang hidup kamu, teman-teman? Dan mungkin, jika energi ini saya fokuskan terhadap sesuatu hal yang akan terjadi, maka saya melihat ini adalah suatu akhir dari suatu masalah. Ini adalah suatu akhir dari suatu kendala-kendala, ataupun persoalan-persoalan, ataupun ujian-ujian yang kamu hadapi, teman-teman. Artinya, masa-masa itu akan dapat kamu lalui dengan baik. Ya walaupun dengan berbagai pengorbanan-pengorbanan yang sudah kamu lakukan Demi membuat suatu kehidupan yang baik di dalam posisi kehidupan kamu Dan saya rasa itu semua akan membuahkan hasil yang baik Dan akan membuahkan hasil yang sangat positif di tahun 2023 ini Dan kita akan melihat pada kartu berikutnya di sini ada kartu Five of Wands teman-teman Ataupun 5 tongkat apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius di tahun 2023 ini. Yang dimana teman-teman sepertinya memang kamu benar-benar berjuang di dalam di dalam melewati segala ujian-ujian yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu demi mengupayakan hal-hal baik dan positif dan tentunya agar kamu bisa melewati fase-fase sulit di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius di tahun 2023 ini. Dan kemudian teman-teman, di poin berikutnya terkait dengan perihal finansial ekonomi, teman-teman Aquarius di bulan Mei tahun 2023 ini. Dan kita akan melihat teman-teman di kartu berikutnya, apakah yang akan dikartakan oleh kartu saya ini. Dan di sini ada kartu, Five of Cups, ataupun lima cangkir, teman-teman. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi, teman-teman Aquarius, yang dimana teman-teman adanya suatu kesuksesan yang nyata di depan kamu, akan tetapi kamu masih kesulitan di dalam mengupayakan ataupun di dalam mencapai. Suatu tujuan tersebut, teman-teman, dan saya melihat jalannya masih panjang, akan tetapi itu pasti bisa kamu dapatkan jika kamu benar-benar yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Jika kamu bersungguh-sungguh lah di dalam posisi kehidupan kamu, dan kita akan melihat pada kartu berikutnya. Pada kartu berikutnya, teman-teman, di sini ada kartu Egg of Sword ataupun Delapan Pedang apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Aquarius. Yang dimana teman-teman saya melihat rintangan kamu sungguh besar. Yang dimana teman-teman rintangan kamu sungguh begitu berat. Ataupun bisa saya katakan kamu saat ini menanggung suatu beban yang sangat berat lah di dalam kondisi finansial ekonomi kamu teman-teman. Dan kita akan melihat pada kartu berikutnya teman-teman. Pada kartu berikutnya di sini ada kartu King of Pentacle. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga ini teman-teman? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi. Teman-teman Aquarius di tahun 2023 ini. Yang dimana teman-teman saya rasa segala ujian-ujian ataupun segala rintangan yang kamu hadapi itu semuanya akan berbuah dengan suatu hal-hal yang sangat manis. Ya, pada intinya kamu akan mendapatkan, kamu akan menerima suatu kebaikan-kebaikan di dalam posisi finansial ekonomi kamu lah. Ada suatu rezeki-rezeki yang sangat luar biasa, bisa saya katakan seperti itu teman-teman, yang akan segera kamu dapatkan dan yang akan segera kamu terima di tahun 2023 ini. Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, kamu harus bersyukur dan mensyukuri dengan segala kebaikan-kebaikan ini, teman-teman, karena di balik suatu masalah-masalah, ujian-ujian dan mungkin jalan panjang yang harus kamu lalui untuk mencapai suatu kebutuhan kebaikan di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu akan mendapatkan yang namanya suatu rezeki-rezeki yang sangat luar biasa di tahun 2023 ini. Dan kemudian teman-teman, di poin berikutnya ataupun poin terakhir terkait dengan perihal asmara teman-teman Aquarius di tahun 2023 ini. Pada kartu pertama teman-teman, di sini ada kartu dead. Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama? Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius. Yang dimana teman-teman saya melihat adanya suatu akhir dari suatu hubungan Akan berakhirnya suatu hubungan lah di dalam posisi kehidupan asmara kamu Ataupun berakhirnya suatu masalah-masalah yang terjadi di dalam kondisi asmara teman-teman Aquarius Di tahun 2023 ini Dan kita akan melihat pada kartu berikutnya teman-teman di sini ada kartu Ten of Wands Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius. Yang dimana teman-teman jika saya fokuskan energi ini untuk teman-teman Aquarius yang kehidupan asmaranya sudah berakhir. Maka sepertinya pada poin ini kamu harus bisa menerima suatu kenyataan-kenyataan yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu. Ya walaupun itu sulit, walaupun itu berat, tetap harus kamu jalani teman-teman. Dan disinilah kamu harus bisa untuk menyesuaikan diri kamu terhadap suatu kondisi dan situasi yang saat ini memang terjadi di dalam posisi kehidupan asmara kamu yang mungkin dengan kesendirian kamu. Sehingga kamu harus benar-benar berjuang demi hal-hal ataupun demi masa depan kamu untuk kedepannya teman-teman agar lebih baik lagi tentunya di tahun 2023 ini. Dan mungkin... Untuk kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saya katakan tadi, berakhirnya suatu masalah maka di sini kamu harus mencoba untuk ikhlas, di sini kamu harus mencoba untuk melupakan segala masalah-masalah yang tidak baik yang pernah kamu alami bersama pasangan kamu teman-teman, dan bentuklah suatu kehidupan asmara yang lebih baru lagi, yang lebih baik, dan yang lebih sehat di tahun 2023 ini. Maka saya rasa, inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya, salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.